Hello guys, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel aku iaitu Rekos Toys. Tanpa membuang masa, hari ini aku nak buat review tentang SH Figuarts Kamen Rider Kaliber Jaku Dragon. So, Kamen Rider ni dah jadi rare, harga dia dah melambung. So, kepada korang yang tak PO tu pandai muka lah. Dia kan pergi pandai. So, jangan expect on jual murah sekarang, lagi-lagi Jepun kan. Ikutlah lah, kalau korang dapat mahal rezeki korang lah. Okay, tanpa membuang masa, kita buka lah. Sebelum aku terlupa, kalau korang beli barang pi bandai akan dapat kotak brown box ni ataupun kotak coklat ni. So inilah buka. Dia kaliber. Ini adalah boss art dia. So agak lawa lah. Mari kita tengok macam ni lah. Lighting macam tak elok lah. Macam ni. Kamen Rider Kaliber Jaku Dragon SH Figuarts, stiker Tamashii Nation quality, Tamashii Nation, logo bandai berwarna biru, Kamen Rider Saber. Ini ada tulisan dia. Aku dah nampak. Ni dia. Kamen Rider Kaliber Jaku Dragon. Bawah dia, tepi dia, atas dia, belakang dia. Ni simple pose yang korang boleh tengok lah. Korang boleh tiru. So ni apa, keluaran untuk Japan. So tak ada beza pun dengan yang lain punya, China ke Vietnam ke ATC lah. Okay, mari kita buka dia sama-sama. So kita tengok apa yang ada di dalam. Yohohoi, yohohoi, hoi, 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 hoi. So akan dapat macam biasa lah. Kita nak dapat section manual agak lecik sikit. So dia tunjuk lah blah blah blah. Cara korang boleh tak macam ni. Okay, mari kita tengok apa yang ada. Okay, ni dia Zaz. Okay, kali ni aku nak tunjukkan korang dulu aksesori yang akan dapat kalau korang beli dia ni. Yang pertama, slot ni. Ni slot untuk right boot, warna right boot. Tapi yang ni untuk letak pedang dia. Sini aku tunjuk contoh pedang dia. Macam ni lah, lebih kurang. So kita tengok detail dia dulu. Nampak tak? Macam tak nampak lighting. Sorry lah kalau tak nampak. Macam ni. Kalau korang tengok depan mata memang detail lah. Biasalah, lawa lah. Seterusnya korang akan dapat ni lah, Wonder Ride Book blank, hitam je, kecil je. Macam ni lah. So benarlah ni kita boleh letak dekat tangan dia kot. Kita tengok mana yang muat. Macam ni boleh lah, macam ni contohnya. Seterusnya korang akan dapat aksesori tangan untuk pegang pedang. Detail dia warna purple candy kot. Lighting je tak nampak kan. Okay, seterusnya tangan yang ni pula, jari yang ni dia akan bagi sepasang. Mantap kan. Seterusnya yang ni samalah, cuma dia belah kanan tak pegang. So Saber punya series semua takkan dapat ni kan. So kalau korang nak lebihan dia ni, korang boleh lah tempah dekat Shin SHF. Yang ni penumbuk. So seterusnya pedang dia ni. Nampak detail dia. Nampak kan. Mantap kan. Okay, tu je lah aksesori yang korang akan dapat.
sangat lah. Sikit bagi aku lah. Okey, tanpa membuang masa, mari kita tengok artikulasi dan detail dia pula. Sebelum terlupa, kita buka ni. Plastik sampah. Alhamdulillah. So, mari kita tengok detail dia sama-sama. Kau nampak tak? Pemudik pada kepala. Tanduk dia macam ni. Asal dia berwarna hitam. Patut warna purple. Detail badan dia ni. Cap. Naga dia ni. Detail tangan dia. Fuh. Lawa gila. Bagi aku lawa. Ni lah. Haa ni. Orang hajar bandai ni. Nak kena beli. Ni soft rubber. Tapi dia tak boleh buat pos macam apa tu. Singkucu sihu tu. Kalau tu boleh. Lagi mantap. So ni lah. Pandut lagu dia. Blank macam. Ni. Ni detail kaki dia. Tapak kaki dia ada buku. Tulisan buku juga. Tepi dia macam ni. Mantap. Belakang dia. So setakat ni aku tak nampak ada pencip ke apa-apa. Alhamdulillah. So buku ni boleh tangankan. Macam mana tak tahu. Buka atas. So kalau Jaku Dragon keluar, nanti korang boleh lah buat post macam-macam lah. Susahnya nak keluarkan lah macam ni. Kosong je. Belakang dia macam ni je. Bapak bodoh. So boleh pasang balik. Dia ketak tahu tak macam apa ni. Memori. Gaya memori kamera dia double. So mari kita tengok artikulasi dia pula. Boleh pada kepala. Ke depan, ke belakang. Ke depan, ke belakang. Ke kiri, ke kanan. Boleh pusing macam ni. Sebab ada dia punya armor dia. Armor. So naga ni boleh gerakkan macam ni. Macam ni, macam ni. Korang, dia ada join dia kat sini. Kalau korang nampak lah. Ni. Macam tu. So boleh macam ni. So boleh gerakkan tangan dia macam ni. Ketat gila. So yang ni. Okay. I see. So tangan dia ni. Ni tak boleh gerakkan. Boleh. Yang ni boleh. Yang ni macam tak boleh. Tak boleh. Korang gerakkan macam ni je. Kat sini dia tak ada kat sini. Kat sini ada. Kat sini tak ada. So macam ni lah. Kita berjoin dia. Alah. Saya sikit ni. So boleh pusing macam ni. Boleh sini pula macam ni. Sama je. Korang boleh gerakkan macam ni. Macam ni. Gerakkan lah. Double join dia. Alamak. Sedihnya. So ke depan dia macam ni. Agak terhad. Ke belakang dia tak ada terhad. Ni lembut. So kaki dia korang boleh tarikkan ke bawah tak silap aku. Supaya dia boleh masuk ke dalam macam ni lah. So double join dia macam ni je. Kalau paksa patah. Ataupun defect. Kaki dia macam biasa lah. Kaki kanan. Macam ni, macam ni. So korang kena hati-hati kat sini lah. Tajam. Macam tu je lah. Aku rasa cetak balur je mahal. Dia punya ni pergerakan dia agak terhad sikit. So mari kita buat simple post dia pula. Tara, so setakat ni adalah review pada aku. Berbaloi ataupun tidak, bagi aku macam berbaloi. Kalau harga 300 ke atas lah, bawah 400 lah. Kalau atas 400 tu macam tak berbaloi lah. Bagi aku dia punya artikulasi dia sangat terhad. Dia punya detail ni memang padu gila. So ikut korang lah kalau korang nak beli ke tidak. Bagi aku untuk detailing memang lawa gila. Memang berbaloi sangat. Untuk artikulasi dia agak terhad.
So ikut korang lah. So terima kasih kerana menonton. Bye bye.